Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kebanggaan orang Bawean, di Bawean Channel. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah Talomon. Kalian penasaran? Tonton videonya sampai habis. Jangan di skip. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe karena itu gratis. Like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Seperti apa videonya? Cekidot. Talomon adalah tempat pemandian umum berupa aliran sungai yang pernah berkibar kejayaannya di masa silam. Sungai berair terjun dan lindung, aliran-alirannya menyerupai kolam renang. Ini terletak di Dusun Sarenceng, Desa Pudakit Barat, Kecamatan Sangkapura, Gresik, Jawa Timur. Di dekat Sungai Talomon, sebelah tepi barat berupa sawah berunda. Pemetaan sawah berliku menjadi jalan masuk menuju lokasi dari jalan sekitar 50 meter. Jalan menuju lokasi mudah ditempuh dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kisah tuturan lisan yang terus menjadi permanen sejak dahulu hingga sekarang didapatinya seekor ikan tongkol yang terpancing di kedalaman Sungai Talomon. Di pemandian umum Sungai Talomon, sering pula muncul hewan sungai berupa kura-kura, baca bawean kotempa, sebagai hewan pacultok atau sebagai hewan pematuk hewan sungai lainnya. Hewan yang terkesan lucu ini berkurung dalam rongga batu, baca bawean rongkang, di tepi kedalaman sungainya. Selama ini, hewan amfibi atau hewan yang ditenggarai hidup di dua alam tersebut tergolong jinak kepada manusia dan tak pernah meresahkan. Dahulu, sebagian areal di dekat sungai, bagian tepi timur dijadikan taman fauna berpagar jaring kawat tinggi menjulang berbentuk persegi sebagai ruang penangkaran rusa bawean. Bila datang berkunjung ke Sungai Pemandian Talomon, yakni dapat mandi, berenang sambil melihat dari dekat kandang penangkaran rusa bawean. Kini, kandang penangkaran rusa tersebut dipindahkan ke kebun salak yang tidak seberapa jauh dari tempat semula. Di air terjun Talomon, hampir seluruh dinding sungai berupa tebing batu yang di sekelilingnya dirimbuni dahan pohon dan tanaman perdu yang tumbuh secara alami. Pesona Sungai Talomon terlihat dari pancuran air terjunnya yang berdebit tinggi di musim penghujan, serta pusaran airnya terlihat berbusa keputihan. Keindahan lain berupa taburan embun dari air sungai yang terjatuh dan terbawa tiupan angin pegunungan. Nama destinasi Sungai Talomon diserap dari bahasa Cina yang sudah diadaptasikan ke dalam bahasa setempat. Arti secara etimologi, nama kata Talomon bermakna air yang kebiru-biruan, serta bersepadan dengan istilah palung, yaitu bagian yang memiliki kedalaman tertentu. Beberapa tahun silam, Sungai Talomon mengalami kekeringan hingga hanya tersisa air di bagian palung terdalamnya. Terlihat oleh warga setempat seekor jenis ikan lele sebesar paha orang dewasa. Hampir dua dekade, pemandian favorit Sungai Talomon tak dikunjungi warga karena sebuah kejadian. Bagi yang penasaran dengan kejadian tersebut, bisa tanya di kolom komentar. Kita lanjutkan.
Kelebihan objek wisata pemandian umum Sungai Talomon, selain akses masuknya menuju lokasi mudah dan gratis, para pengunjung dapat menikmati hamparan batu sungai dan bunyi gemericik air sungai yang menyibak bebatuan terdengar penuh kesahduan. Kemungkinan pemandian Talomon akan dibuka kembali untuk umum pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Namun, sebelum dibuka, akan ada ritual upacara selamatan sungai disertai acara tabur bunga bersama dengan iringan doa suci para pemuka agama setempat. Rindu akan Talomon akan segera terobati. Segitulah kiranya guys penjelasan mengenai sejarah air terjun Talomon. Bagi yang merasa rindu akan air terjun Talomon, Anda bisa berkunjung di Hari Raya Idul Fitri tahun ini karena sudah dibuka kembali untuk umum. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Serta like, komen, dan share. Sekian dari saya, semoga menambah pengetahuan dan dapat menghibur Anda. Oh ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Dan yang belum mensubscribe, tolong segera di-subscribe, karena itu gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, lur.